globalin malek ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah SWT itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik. Ini Quran atau mata tentang tafsir tentang ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadzan holi walqalbi lan faddu min holi Muhammad waiku tak kei rahmatku ciri utama wong sing tak kei rahmatku iku lintalahum orang berbuat baik. Jadi lintah layinal janib, lintah alis syirah lahu. Ciri utama bentuk rahmat, mereka bisa berbuat simpatik, berbuat apian untuk tangga-tangga membuat orang liya. Walaupun tafadzan khalidul qalbi, bintang kueku yang sing atas hati ini sing sinis. Sing tukang ngalah-ngalah orang terus. Lanfaddu min khalik, orang lain pasti bubar dari sekeliling kami. Terus tafsir itu diterangkan begini. Raja Rasulullah mu'ayyadun firuhil kudus, wa mu'ayyadun fil mu'ajizan. Yang mu'ayyadun bil malakut ini Rasulullah orang yang sangat dicintai Allah yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar gimana gue. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat, iku wae sekali gak simpatik yang bubar. Jadi misalnya kami Nabi ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan kan, kami Nabi rangkaruan kedah mukjizat mecah bulan, iso banyu sangko trijine. Tapi misalnya ana tayatin golek duit 10.000, 5.000 ora dikei. Misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu lawu umpama. Apa meneh kuwi? Ya problem sekarang wong salah itu gitu. Wis gremengan, ngafir mawon, ngalah-ngalah itu. Dunia usah rusak, uang ngerti cak soleh ragilem. Tapi dia merasa oleh medit, merasa oleh dia, demi anak-anak. Ya jadi, Kanjeng Nabi ya diandaikan, ya tentu tidak akan terjadi ya, Kanjeng Nabi saja diandaikan, semua mukjizat itu rana gunanya, nak Kanjeng Nabi itu buatan lintah, ya, apa mana kita. Ya, jadi, mana kalau suruh, bismillah, gak sambil, ya. Kau sang berenang, saya senang kuyon itu seru apa ni bang. Saya contoh katakan kuyon mari hati-mati, katakan berenang malah kesep. Jadi harus selalu berparah menang, no? Dengke, malam katakan kuyu tu samu hatimu atas lumayan atas atasan dua hati. Tapi nak berenang terus malam-malam biar bagi kau doi. Walam yasfir ala balai malafat latu berobkan siwai. Jadi nak gue sekadang dulu paling bandar desa mati-hati. Dan nak kadang bermeng, orang sang dengan dunia pengirahan. Ayo, apa di? Kau ada pilihan, kemungkinan solem di pas-pasan. Bila, bila di? Kau ada dengan dunia pengirahan, sampai hati mati. Waktu hati mati, kamu mati bolak balik turut mana? Ya, tapi nak arah oleh makan sini beneran. Kamu ke gara-gara hari itu, bapak ke cari beneran. Yang dunia yang serusak ini, itu ya kersana pengeran. Dunia zaman akhir, ismi ini itu ya kapi kersana pengeran. Kriman krimi ini, kapi itu kersana pengeran. Soal dakwah ya dakwah harapkan krimen. Yang lama sembarang ini dunia rusak ini, apa ya? Tapi itu ya. Ya ini rusak, dunia orang rusak. Ya terus, orang gak dihasan, jadi aman, orang rusak. Jadi dunia akhir zaman miliki, wis terdiri ini. Tetap gue kuturi, soal ke amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita cerita kodina sesuai kemampuan kita. Itu rasa ngeremung. Jadi, skenario ini Allah, di dunia akhir zaman, ya sini. Kemudian sama nak mau hadis, malah bangga. Bangganya, ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu, mereka keadaan di zaman ini persis kaya yang tidak ada kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah akhir zaman itu benar-benar masih tidak ada wahyu kasiran khutabah ibu kali dan ulama ibu sembukan tidak terwaka tapi ulama ibu masih cili itu ya semaknanya buat dia harus wakil ibu satu kan ngomong gue ada wakil karungan gue ada wakil ulama ya bisa tidak itu kan waktu kitab uraisa. Ya terus aku mulai aku kondi padahal Allah Islam itu sampai apa? Kita ya sudah menjaman akhir kafir dan khutbah ini kalilan ulama jadi ya
sudah keadaannya. Terus kau saya gembung. Lalu tidak tahu rasul lagi keliru nama Dewi Nabi oleh Sotaqo Rasulullah. Dan anak bulat-bulat dengan kenapa Sotaqo Rasulullah. Nama yang ada pun Rasulullah Sotaqo Rasulullah. Ya jelas ya dari Rasulullah. Saya berpikir sama Musa simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama orang sini soalnya tidak simpatik. Kebetulan hatiku diwatakkan mencintai orang simpatik. Mereka Rasulullah yang tidak masalah pula bermain di kata TV. Putra-putra ini alit-alit gitu biasa buat TV. Bapak pula Rian zaman pemilihan orang bisa menutup TV di kata TV. Pula Rian di sekali-sekali jantel. Tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini tidak terlihat ini. Ini misalnya senang buat TV. Oke kita batasi. Tapi tidak nganti orang buat TV bias menerima. Malah kenangannya sama orang lain. Maka utang jasanya sama orang. Nah yang itu juga sepeda motor orang kok no, ternyata utang jasanya sama orang dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat semacam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa kenangan yang belum sholat di gerumungi terus di swabiai di gerumungi makanya kan dia gak pernah ngidolak no saya sholat ngidolak no saya tadi yang nilai sepeda motor yang nilai itu. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita dan itu ke depan buruk. Lalu sholat yang alim-alim rata-rata seorang bilang ya umumnya tiang ya dendri TV, ya dendri sepeda motor ya supaya hal-hal cacingnya itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja untuk TV tapi tadi itu awal proteksi songkok utang jasa ambil pungli. Kalau usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarah mau ke jalan lebih baik. Lebih baik. Awas ya, sholamu kenemen-nemen, sholamu alih jali itu sampai sholamu ke budu. Dikedung, sholamu didukung ke biar-biar karuan, mis. Marah ini. Kemudian terus. Fafil birri ridan nas, kena api anu diridani mulut, sawafit takwa ridallah. Lawaman tersapa ni kan jangan ngomong sapa mam kena lima antara ridha nas lan ridha Allah fakat tamat. Maka teman-teman sempurna ke saat ada tubuh kejalan wong wa amat lan jadi sumrambah wa nikmati wa nikmati Allah. Jadi wong senambut wong dia apian dia wajib pengeran maka dia telah sempurna. Kebahagiaannya sempurna. Bahwa ma'rufu dari barang senapa wana wani wana wang berno kaulun wa amalun. Ada yang bersifat omongan dan amalun yang bersifat amal. Kalau kau lu mengkau diomongan wala kau tibu dalam api omongan wa khusnul bisri dan api ceria. Jadi sejarahnya api wa buat tibu dalam omongan sing api wa khusnul bisir. Apa perawaan itu ceria. Wa tawad didi dan simpatik di jamilin kau li dalam omongan sing api. Lawal amal itu amal wa amal bagi ijah. Misalnya merahmah kepangkatan. Maksudnya kena dipangkat terhormat, ya kita hormatkan gimbo membalikna keapian. Wali anak dan ini dimasih kelawan jiwa finna ibadah yang dalam musibah karena anak dia di musibah dia ikut memberi kontribusi warah itu nami ngalih insan jami al-admi mati yang sekabiannya kakanan salam arah maka rami ngalih insan apa aman yang kakanan ala bakan lebih nyaman lebih enak minas sobri dibanding sabar bahas sobri itu kangaran sabar salah satu arkan yang telu pura-pura rukun hapsun nafsi siji ngekang ngekang nafsu ani sukti sambil keting bin kodok iklan kodok jadi sejarah sabar itu ada tiga satu menahan diri songkok benci mengkodok kodok kalau ditegir makna ditegir muara ditegir ngalami hal-hal yang kamu tidak senang kita sabar mengendalikan diri songkok keting pendekian walau kalau suwun anak jiran senang ngopi ngopi wah itu nikmati ngiling-ngilingan ridho bekodok kodok. Lagang sini pak Alphard itu mantep ya demi ngopi. Enggak uang marah hotel mewah, ngotiru wangi, riket mana ya riket apa ngopi. Terus kaya rasa ngono, ngopi numpah kuang, terus jalan. Jadi secara mu berpikir, ya, sehingga Alphard ngalor hotel, gak mobil mewah, gak tak tahu mau terima apa. Ya gue kan, terus kaya cukup bisa ngopi. Terus, maksa-maksa nikmat. Wahab sulisani dan joko lisan, anil koli, sangin pengucapan asa ikan elek. Menahan diri sama ucapan elek. Wahab sulisari. Lanjutkan pura-pura anggota tubuh anak hilat misalnya sepatu ini nabu IPP, rasa PJV, mulai-mulai apa jenis sak
wasiatan yang bunga-bunga watas itu wajin dan nopo mirang-mirang mirai wabat lemah itu robin dan wabat alas badan lemah alam surasi mengatasi sebagian isirah atau sebagian isirah ini cerita itu ke Arab kuno dan Arab kuno harus kecewa nopo saya disuai terus bunga-bunga terus lainnya di awul-awuli ini cerita-cerita tentang kuno ekspresi depresi ini. Nah, depresi saya ini depresi kan habis diganti. Terus bengok-bengok, terus rambutnya dipilok. Berarti itu ya tiap era itu ya dua caranya di nah, saya ini putus asa kan rambutnya dipilok, terus dipotong gak jelas, terus bengok-bengok. Nah, ini bisa gak apa? Saya ini apa? Disuai, terus lainnya di remi-remi. Nah, jadi tiap era itu dua cara frustasi gitu. Mereka ini ikuti era, jadi frustasi yang era, jadi caranya gitu-gitu. Yang asing seniman lo nak frustasi ya delok kali liwat, delok mano macam-macam frustasi. Nanti jelas sih jangan seperti itu. Faman mengerti sapa nolong koma jumunan sapa man biya til arkan iklan ikhlas pura-pura rukun geran iklan pura-pura cakak mana rukun pokok hazam mengkomer kali sapa man fadilata sobri yang terutama ini sabar Allah dikandu akan uti sobar ini iman separuh iman wasorat lan dadi apa kaliyat njupuk go mahto ihsanen mukti miliki ne kaapia. Misalnya kita dipuji terawat, terus kue sabar, mau kamu tidak mereaksi itu, maka semua musibah itu jadi mahto ihsanen, jadi miliki ne kaapian. Karena tadi songko coba jadi aset ganjaran. Cuma sabri mau kau nanti sabar kalau ihsanen mengatasi berapa Sici sabri itu sabar alama yang atas berkorok buat kamu terima itas bunyi perilaku li abdi ketika Allah. Dan sabri dan sabar alama yang atas berkorok rasa kamu rana poma itas bunyi kawan penggawiannya ke Allah. Dan sabri mengkoti sabar ala kita sabri yang atas barang sing kategori penggawiannya menusul ala kismu yang atas orang bagian. Sabri mengkoti sabar alama yang atas berkorok amal kang merintah masyarakat Allah, Allah bihkan ma. Sabri menyabari alamah yang atas berkoro nahir yang lega sobawa anu sanglima. Sabar pada sesuatu yang sebagai ikhtiar manusia itu dua. Mutasab manan ikhtiar manusia. Kau nyabari melakoni sholat, nah nyabari ninggal zina, ninggal maling. Kau nyabari tidak melakukan suatu yang dilarang Allah. Ya wa amma sabri anapun di sabar alamah yang atas berkoro lesa kengurang nopo maafi mutasab yang banten lakoni bil abdi. Sabri mengkau di sabari man alam kuasa timah. Mengatasi mengandangi perkara atas itu kan ketemu apa mati kan abad kaulah min hukmullah sangin hukmullah ta'ala fi'ma yang dalam perkara yang alukan berkulis apa yang gue ilma fi'i fi hukmullah itu masa kotor baik-baik.